Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan menyambung semula perbincangan kita berkaitan dengan pengenalan pengajian ilmu ketamadunan bagi topik 1 di tas ini. Dalam perbincangan yang lepas, kita telah membincangkan bahawa perkara penting berkaitan dengan definisi dan juga pengertian tamadun itu sendiri. Ya, daripada bahasa Melayunya, bahasa Arabnya dan bahasa Inggerisnya. Kali ini kita akan membincangkan apa lagi perpenting ya, yang berkaitan dengan pengajian ataupun pengenalan ilmu ketamadunan ini supaya kita dapat mendapat satu gambaran yang jelas ya, bagaimana seterusnya nanti kita akan mempelajari setiap satu tamadun-tamadun penting ya, di dalam sejarah tamadun Islam dan juga tamadun Asia. Ya. Antara perkara pertama yang kita akan bincangkan di sini ialah hubungan ya, antara tamadun dengan agama. Kita melihatnya dalam konteks ini, banyak tamadun yang dirujuk ataupun dikaitkan dengan sesebuah agama. Khususnya agama Islam. Ya. Agama Islam ini merupakan satu-satunya agama yang mempunyai penamaan bagi sesebuah tamadun. Ya, kita tidak menemui tamadun Kristian, ya. Kita tidak menemui tamadun Hindu. Kita juga tidak menemui tamadun Buddha, tapi kita akan menemui tamadun Islam. Ya, di barat kita ada tamadun yang dikaitkan dengan agama Kristian, tetapi bukan tamadun Kristian, itu adalah merupakan tamadun barat. Dan kita juga ada tamadun Cina yang berkaitan dengan bangsa, satu bangsa yang berkembang di tanah besar Cina, di kepulauan Jepun, sebenarnya Korea dan sebagainya, tapi itu tidak dirujuk sebagai satu tamadun yang dikaitkan dengan sesuatu agama sama ada satu agama Tao ataupun agama Dao ataupun apa-apa juga agama yang digunakan untuk menamakan tamadun. Begitu juga dengan tamadun India, walaupun kita tahu agama Hindu berakar umbi di sebuah benua India itu, tetapi penamaan bagi tamadun itu tidak digunakan agama. Di sini jelas menunjukkan bahawasanya hubungan antara tamadun dan agama ini rapat dalam konteks kita memahami bahawasanya tamadun itu mempunyai satu asas yang jelas, yang kukuh. Dalam konteks Islam itu, agama itu adalah merupakan satu sistem kepercayaan yang membentuk pandangan pandangan atau semesta ataupun worldview seseorang. Daripada worldview itulah dia akan melahirkan tingkah laku seseorang individu yang membentuk tingkah laku dalam keluarga, dalam masyarakatnya. Dan daripada situlah kita lihat dalam tamadun Islam khususnya wujud masyarakat Islam itu yang dikenali sebagai ummah. Ummah itulah yang membentuk satu tamadun yang jelas. Baik, yang kedua, kita melihat hubungan antara tamadun dengan budaya. Kita melihat bahawasanya tamadun itu dari segi perbandingannya dengan budaya itu ada hubungannya, tetapi dari segi sudut perbandingannya dilihat bahawasanya tamadun itu mempunyai pengaruh dan natijah yang berkekalan dalam konteks yang agak lebih lama berbanding dengan budaya. Budaya itu tidak bertahan lama. Dan tamadun itu melampaui batasan kenegaraan dan wilayah. Manakala budaya ini hanya tertentu bagi sesuatu masyarakat. Ya, ada hubungan, tetapi tamadun itu nampaknya lebih luas, dipahami dalam konteks yang lebih luas. Budaya itu dalam konteks yang kecil. Mungkin dalam satu tamadun itu ada pelbagai budaya, pelbagai budaya yang melengkapi sebuah tamadun itu. Dan yang ketiga, ya, kita melihat hubungan antara tamadun dengan bangsa. Memang ada dalam tamadun itu sendiri ada bangsa-bangsa yang membentuk satu kumpulan masyarakat yang besar yang menjadi satu warga negara dalam satu tanah sempadan geografi, tetapi itu merupakan satu jumlah yang menjadi asas kepada tamadun, tetapi tamadun itu melangkaui bangsa-bangsa tertentu yang ingin menguasai sesuatu negara ataupun tempat. Itu kita melihat dalam konteks ini. Jadi itu beberapa perkara yang perlu kita perhatikan sebelum kita melihat seterusnya apa yang dikatakan pengajian ilmu ketamadunan itu. Baik, yang paling penting sekarang kita ingin melihat bagaimana kita nak mengetahui bahawa sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kisah yang disampaikan kepada kita dalam konteks pensejarahan, dalam konteks
fakta-fakta sejarah itu yang menceritakan kewujudan suatu masyarakat, kewujudan suatu negara itu, adakah itu adalah merupakan kewujudan satu tamadun, ya? Jadi untuk mengetahui adakah kewujudan manusia di tengah hutan yang hidup dalam satu masyarakat tetapi mereka tidak mempunyai satu struktur ataupun sistem pemerintahan yang tertentu, ya, walaupun mereka hidup dalam masyarakat, adakah mereka itu dikatakan sebagai orang bertamadun, ya? Nah, jadi itu perlukan penjelasan yang lebih lanjut. Jadi untuk menjelaskan tersebut, kita perlu mengetahui ciri-ciri sesebuah tamadun, ya. Dengan ciri-ciri inilah kita boleh mengetahui sesuatu masyarakat, ya, yang diceritakan, yang dikisahkan, yang direkodkan, yang didokumentkan di dalam sejarah itu, mereka ini punya satu tamadun. Okay. Yang pertama ialah kewujudan agama dan sistem kepercayaan. Ya, bagi sesebuah tamadun itu semestinya ada agama dan sistem kepercayaan yang mereka pegang. Yang keduanya ada penempatan manusia, ya, di sesebuah kawasan, ya, di mana mereka hidup dalam keadaan bermasyarakat dan membentuk sebuah kota ataupun bandar. Dan yang ketiganya ialah dari segi peningkatan kualiti hidup, berbanding dengan sebelumnya. Dan kita melihat jangka hayat manusia itu semakin panjang, mungkin disebabkan dengan pelbagai perkembangan dan kemajuan di dalam bidang kesihatan dan sebagainya, perubatan dan sebagainya. Nah, yang keempat ialah kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial, dalam bidang politik, pentadbiran ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. Nah, ini perlu untuk menggambarkan bagaimana sebuah masyarakat itu memang diorganisasikan, dalam satu sistem yang begitu teratur. Dan yang kelimanya ialah kemunculan bahasa ataupun ada bahasa yang digunakan, ya, dan terdapat juga bahasa yang serumpun, ya, dengan satu sistem tulisan yang tersendiri, ya, yang dijadikan sebagai perantaran komunikasi, ya, penyampaian khazanah, tamadun, ya, dan pelbagai ilmu. Dan kita lihat satu bahasa itu tidak semestinya diterhad dalam satu tempat, dia mempunyai rumpun yang pelbagai, yang mempunyai perkaitan-perkaitan dengan bahasa-bahasa lain, dengan tamadun-tamadun yang lain. Yang keenamnya ialah kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa. Ini juga penting, ya. Ini menunjukkan bagaimana suatu tamadun itu wujud dalam keadaan teratur dalam konteks perundangan dan sistem nilai dan moral. Yang ketujuhnya ialah kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Ini tidak dapat dielakkan. Kerana sebuah tamadun itu perlu ada perkembangan dia dalam bidang teknologi, dalam bidang penciptaan benda-benda baru, peralatan-peralatan yang diperlukan oleh manusia untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan mereka, untuk mendapatkan kesesaan dalam hidup mereka. Dan yang ke lapannya ialah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusastraan dan nilai estetika yang tersendiri. Ini perkembangan dalam konteks pemikiran, ya, di mana masyarakat di dalam sebuah tamadun itu semestinya mempunyai daya pemikiran yang tinggi, kreativiti dalam daya berfikir, mempunyai falsafah-falsafah yang tinggi, menghargai seni, menghargai sastra, ada nilai estetika mereka yang tersendiri. Ini merupakan antara 8 ciri-ciri yang boleh digunakan untuk kita menilai sesuatu masyarakat yang hidup dalam satu rumpun sejarah itu, mereka mempunyai tamadun ataupun tidak. Kenapa sesuatu tamadun itu lahir dan berkembang? Kita melihat bagaimana banyak, begitu banyak tamadun kita lihat dunia ini, pelbagai tamadun yang telah wujud, lahir dan berkembang. Antara yang dilihat faktor-faktor ialah kedudukan yang strategik. Kebanyakan tamadun ini biasanya dilihat wujud di tempat-tempat yang strategik, di tempat-tempat yang mempunyai jalan perhubungan yang mudah, di sungai-sungai, dan juga mereka ini mempunyai penempatan-penempatan yang sesuai untuk mereka jadikan sebagai pusat perbandaran dan sebagainya. Yang keduanya ialah rangsangan keagamaan dan kerohanian. Kita melihat kepentingan agama itu yang merangsang untuk mereka hidup bersama, mempunyai nilai yang dikongsi bersama, mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang bersama, dan inilah menjadikan mereka bersatu padu dan mereka dapat bangun menjadi sebuah masyarakat yang akhirnya menjadi sebuah tamadun. Yang ketiganya ialah wujudnya pembangunan ilmu dan penghayatan nilai. Ini tidak dapat dielakkan sama sekali, ataupun kita boleh katakan ini antara punca yang terpenting wujudnya sebuah tamadun, di mana
perkembangan ilmu itu melahirkan pelbagai daya cipta, melahirkan pelbagai kreativiti yang akhirnya mengembangkan tamadun, melahirkan penciptaan-penciptaan benda baru yang akhirnya menyumbang kepada kehebatan tersebut tamadun. Dan kita juga tidak lupa bahawa antara punca yang melahirkan dan mengembangkan sebuah tamadun ialah tekanan hidup kerana manusia yang hidup dalam keadaan kesusahan, mereka ingin keluar daripada kehidupan yang susah itu untuk mereka sampai kepada kehidupan yang lebih mudah dan ini yang akan menjadikan mereka lebih lebih berdaya saing untuk terus melakukan sesuatu bagi mencapai ketinggian ketamadunan itu. Dan yang kelima, berlakunya interaksi dengan tamadun lain, contoh-contoh model-model yang dipelajari daripada tamadun-tamadun yang lain. Nah, tamadun juga merosot kerana berlaku ketidakadilan dalam pelbagai perkara, wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dan miskin dan ini merupakan titik di mana berlakunya kejatuhan sebuah tamadun, berluasanya penindasan dan kezaliman, keruntuhan moral, wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan, tidak mahu belajar dan juga mungkin juga disebabkan oleh berlakunya malapetaka. Baik, saya rasa kita akan membincangkan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan teori-teori tentang kelahiran, perkembangan dan kejayaan tamadun ini dalam konteks tokoh-tokoh dan sejarah. InsyaAllah kita akan sambung dalam bahagian yang ketiga seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.